Sudah dimulai. Sebuah pancake yang sangat baik tadi dari Song Junho. Kubu Palembang. Sangat keras kita lihat. Salimu Soare, namun masih bisa dikembalikan. Ya, kali ini tidak menjadi sebuah serangan berbahaya. Kick yang sangat baik Salimu Soare tadi. Terlalu dipaksakan. Disiplin yang cukup baik Sandi Akbar. Oh, kesempatan untuk bisa killing the game kali ini. Dan berhasil dilakukan oleh Daudi Okelo. Menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Sebuah quick Mahfud tadi berhasil ditendang. Tidak ada serangan, kembali kesempatan. Salimu Soare. Dua serangan beruntun. Ataupun juga Yuda ya, karena ya, juga cukup lama bersama-sama di Samator. Masuk bersama dengan Toiran ya, pelatih dari Bayangkara saat ini. Ya, melakukan sebuah safety serve. Serangan pertama mampu digagalkan. Oh, baik sekali kesempatan Sandi Akbar. Luar biasa. Dan Daudi Okelo. Kita ya kan menemani dan memandu jalan pertandingan kali ini. Geret Muah Gututia. Sudah ada 18 poin yang disumbangkan oleh Daudi Okelo, 17 melalui attack dan 1 melalui block. Ya, kali ini terlalu dipaksakan. Gerard Thomas Muagututia. Oh, sebuah quick juga sudah dibaca. Ya, sebuah block yang luar biasa. 22. Muagututia. Dan angka kali ini juga bagi Jakarta Pertamina Pastro. Ya, angka yang berhasil didapatkan. Kesempatan kali ini untuk bisa menipiskan ketertinggalan dimiliki. Namun sebuah blok yang sangat sempurna. Agustin Wulandari. Dan sebuah receive dan juga bola kick yang tidak sempurna kepada Yola tadi. Ya, pertandingan di set ketiga berlangsung dan angka kali ini berhasil. Serve tadi sudah dilakukan. Ya, dan kita lihat sebuah upaya yang sangat baik. Di LN Mobile Pro Liga 2023. Ya, kita tahu ya kalau Serbia untuk sektor putri memang terbaca tadi upaya yang dilakukan oleh Niverka Marte dan touch out. Mereka juga kembali kendor bagaimana upaya mereka lakukan sendiri, Reza. Yes. Hanya butuh satu angka lagi. Namun kita lihat bagaimana sebuah quick dari Maya Indri. Sebagai serve spesialis tadi Afra. Oh, baik sekali. Serve tadi sudah dilakukan. Ya, receive yang cukup baik tadi Afra. Kacau, angka yang akhirnya memberikan sebuah kemenangan. Ya, karena middle blocker juga stoknya melimpah sama ya, halnya dengan posisi hitter. Terutama kategori putra ya. Benar. Ya, dan kembali angka yang berhasil didapatkan dari posisi. Biasa akan dengan mudah karena jangkauan spike dari Leandro ini di atas blocker.
Alexander Minic. Jump serve attack, namun receive-nya luar biasa. Mari Septian, sengit 27-25 dan kita akan kembali menyaksikan pertandingan di set ketiga. Masih bersama saya, Rama Sugianto dan juga Reza Prabita. Dan kita lihat. Mampu di blok, kita lihat upaya dari Alexander Minic dan lagi-lagi quick. Mampu di blok kali ini upaya dari Leandro Martins. Dia ada serangan. Dan kita lihat Wari Septian. Anto Wirtiawan tadi sudah lakukan sebuah serve. Oh, sangat cerdik kita lihat. Kacau. Dava sebetulnya yang juga sempat mendapat panggilan di timnas Indonesia ketika mengantarkan Lavani dan kita lihat gagal. Dan pada akhirnya Jakarta Lavani berhasil membungkus kemenangan di set ketiga.